Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan sekarang ini kita nak berbicara berkenaan program Ziarah Korban 1445 Hijrah yang akan dianjurkan oleh Masjid Muhammadi RTM. Jadi untuk kita berbicara dengan lebih lanjut lagi, kita perkenalkan tetamu bersama kita Encik Abdul Wahid Abdul Hamid yang merupakan ketua rombongan untuk ziarah korban pada kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi Encik Abdul Wahid, ya. Jadi mungkin boleh kongsikanlah berkenaan dengan kelainan yang dibawakan sebab difahamkan iaitu korban secara besar-besaran akan diadakan di Kelantan dan juga di Thailand. Jadi untuk tahun ini berapa banyakkah jumlah korban yang akan dilaksanakan? Okey, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Saudara Menawan dan juga Raja Sofia. Seperti kita tahu semua, Angkasapura ini bila dia di komplek tu dah banyak sangat bangunan. Kalau untuk buat korban banyak di sini tak mampulah sebab ruangan tak ada. Jadi kita mula masjid mula menganjurkan korban di luar. Di luar daripada kawasan Angkasapura. Jadi ada kita buat di Kemboja, ada kumpulan buat di banyak tempat lah ya. Dan kita buat di dalam negeri dan di luar negeri. Sebab kadang-kadang kita lihat banyak daging korban tak dapat anda dihargikan kerana penerima yang kurang di sini. Tapi ada tempat-tempat lain yang sangat-sangat memerlukan. Jadi kita pilih tempat-tempat itulah untuk kita mengadakan program korban daripada Masjid Muhammadi. Jadi ada yang kala kita buat di dalam negeri, di Kelantan dulu. Ada kala kita buat di luar. Tahun lepas kita buat di Vietnam. Cuma kita ni pilih tempat-tempat yang jarang orang pergi. Itu keistimewaan kita lah. Kita cari tempat sebab banyak badan-badan Islam negara yang pergi tempat yang kita tengok ramai pergi tempat yang sama. Jadi kita ni istimewa sikit, kita cari tempat yang orang jarang pergi. Jadi situ-situ kelainannya lah yang kita dapat uruskan sebab kita bukan Masjid Muhammadi saja, kita bekerjasama dengan satu badan NGO yang lain lah. Kita panggil Islamic Aid Malaysia. Mereka yang menguruskan bersama lah. Okey, seperti yang tuan nyatakan tadi, Masjid Muhammadi rombongannya pergi ke tempat yang jarang dikunjungi, jarang mendapat bantuan. Jadi bagaimana dari segi pemilihan tempat tu? Bagaimana mengetahui lokasi tempat tu, keberadaannya, bagaimana keadaan penduduk di tempat tersebut? Satu soalan yang bagus. Alhamdulillah seperti saya kata tadi, Masjid Muhammadi melaksanakan program ini bersama Islamic Aid Malaysia. Islamic Aid Malaysia ni dia bukan saja buat korban, dia buat kerja-kerja kebajikan yang lain, perigi, kadang-kadang memberi bekalan air kepada masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Mereka ada rakan-rakan NGO mereka di negeri-negeri yang berkenaan. Jadi mereka sentiasa mencari dan kami pun sama-sama lah ya, Masjid Muhammadi dan IAM sama-sama mencari tempat yang baru dan mereka akan cari tempat-tempat yang jarang-jarang orang pergi. So kita pilih Thailand tahun ini kerana tahun lepas kita dah pergi ke Vietnam. Vietnam pun kita pergi tempat yang satu sudah tentu dari kawasan ibu pejabat dia, satu dia punya pusat lah kan, Ho Chi Minh City. Lalu kita buat tempat yang hanya ada 70 keluarga Islam saja tempat tu. Jadi tempat-tempat begini dia jarang dapat program kurban di tempat mereka. Jadi apabila kita pergi tu mereka sangat-sangat orang kata merasai apa yang kita bagi tu kepada mereka dan mereka sangat menghargainya lah. So kita pilih Thailand tahun ini kerana kita dah pergi banyak tempat. Tahun 2019 kita pergi ke Sri Lanka. Tahun 2020 kita pergi secara online sebab COVID tak boleh berjalan. Kita korban secara online saja, live kita buat di Sri Lanka juga. Lepas tu 2021 kita buat dalam negeri Kelantan. Lepas tu kita buat di Nepal, Kathmandu Nepal. Dan kita juga tahun lepas kita buat di Vietnam. So tahun ini kita cari-cari, kita nak buat di Thailand. Sebab Thailand memang pusat pelancongan lah kan. Tapi itu tempat orang melawat untuk beriadah dan sebagainya. Shopping. Tapi kami cari tempat yang masyarakat Islam kurang. Itu yang tahun ini kita pilih Thailand. Kita dapat dua tempat lah. Satu dalam bandar lah, Minburi. Kita panggil Minburi. Minburi kita buat satu masjid. Masjidnya bernama Kamalu Yahsan. Kita insyaAllah kita akan buat korban di situ. Dan satu lagi kita buat di Pattaya. Chonburi. Chonburi ini pasukan bola sepak kan. Tapi dia adalah satu distrik di Pattaya yang mana Islam dia tak ramai. 1% saja daripada keseluruhan penduduk
distrik Pattaya tu 1% saja Islam, 20,000 saja. Kita pilih satu masjid. Daripada 1 juta lebih penduduk dia, hanya 20,000 Islam. 7,000 Kristian. Jadi kita tahulah tempat tu jarang-jarang orang pergi, kita pilih tempat tu. Okey. Jadi untuk di tempat-tempat terpencil seperti itu kan. Ya. Jadi berapakah korban yang akan dilakukan? Insya-Allah tahun ini kita ada 40 peserta dan setiap peserta ada bahagian dia dan juga ada yang rakan-rakan lain yang menyertainya. Di Minburi, di Masjid Kamalul Ihsan, kita akan buat korban sebanyak 9 ekor. Dan di Pattaya kita buat 3 ekor. Sebab kita tak boleh buat banyak sebab nanti dia program-program tu, sebab kita bukannya korban saja. Kita ada daging korban tu kita masak, makan bersama masyarakat tempatan dan kita ada seperti kita tahu di masjid ni ada aktiviti-aktiviti lain, ada ada sekolah tahfiz, ada pusat-pusat pengajian Islam. So kita bercampur dengan masyarakat menyertai semua. Jadi peserta kita pun biasanya dia akan cari peluang-peluang untuk berderma dan sebagainya. Alhamdulillah. Inilah antara platform kan. Mana tahu ada dalam kalangan kaki tangan RTM pada ketika ini yang sedang menonton, yang terdetik ingin memberikan sumbangan untuk memberi sedikit bantuan kepada warga-warga yang memerlukan. Jadi pastinya bila kita bercakap berkenaan tempoh perjalanan tersebut agak jauh sebenarnya. Kalau kita lihat di pantai timur, di Kelantan dan juga di sempadan negara kita iaitu Thailand. Jadi berapa hari perjalanan tersebut, berapa hari itinerary-nya kita nak tahu dari segi jadualnya. Seperti kita semua tahulah kan, korban ni utamanya di tempat sendiri. Kecuali bila dah berlebihan kan. Jadi hari pertama kita mesti buat korban di tempat sendiri. Tentukan korban di Angkasa Puri berjalan lancar. Baru malam tu kita jalan. Bergerak Kita bergerak malamnya sebab Angkasa Puri dah settle. Ataupun masing-masing di taman masing-masing dah settle, baru kita pergi keluar, barulah abdal sikit kan. Kita utamakan tempatan. So kita akan pergi malam hari ini, satu malam maghrib ni satu Zulhijjah. Terus 10 hari lagi 17 Jun ni hari raya kan. Hari pertama 17. Malam tu kita berjalan, 3 hari kita bergerak. Jadi kita akan berada di Thailand selama 3 hari. Kita buat ibadah korban hari raya kedua, hari raya ketiga. Dan kita istimewanya kita punya rombongan ni sebab kita buat bersama IM. Dan IM bila dia cari tempat, dia bukan hanya merisik melalui NGO-NGO mereka, dia juga merisik melalui kedutaan. Setiap kali berurusan dengan IM, kita akan buat bersama kedutaan Malaysia di tempat itu. Dan biasanya kita juga mengadakan majlis hari raya, jamuan hari raya Aidiladha bersama mereka di kedutaan. Jadi programnya adalah program rasmi lah dengan kerjasama kedutaan Malaysia di tempat di mana korban dibuat. So ada 3 malam, 3 hari. Hari kedua korban, hari ketiga korban dan hari keempat tu bersama kedutaan Malaysia. Maksudnya akan bergerak ke Kelantan terlebih dahulu? Ini kita tidak ke Kelantan. Ini kita terus pergi ke Thailand. Ke Thailand. Kelantan kita buat 2 tahun lepas. Okey. Jadi itinerary-nya adalah daripada Angkasa Puri kemudian akan bergerak ke Thailand lah. Thailand ya. Okey, dan apa lagi ialah kalau mungkin ada kesempatan waktu yang ada sekarang ini kan, mungkin ada warga RTM yang sedang menonton untuk mengundurkan bantuan ataupun mungkin mereka yang nak join juga ibadah korban ini, bagaimana? Ini bukan saja untuk warga Angkasa Puri, kepada semua rakyat Malaysia lah. Kalau ada sumber kewangan yang lebih, ada apa tu orang kata ingin memberi infak kepada tempat-tempat lain bersama IM. Mereka boleh layari website IAM www.iam.org.my atau daripada website tu kita boleh dapat nombor telefon dia 019-397-3558 untuk menghubungi IAM. Sebab IAM bukan saja buat korban, dia buat perigi, dia buat bangunan-bangunan khas bantuan. Dan dia bukan saja buat untuk melalui sumber dia, dia juga boleh melaksanakan program bagi pihak penyumbang-penyumbang dia tadi. Sama ada secara individu ataupun badan-badan macam bank, sekolah dan sebagainya. Salah satu kami punya lawatan sebelum ini, korban sebelum ini,
kita buat misalnya di Sri Lanka, dia tak buat perigi untuk masyarakat sana. Sebab tempat-tempat kita begini biasanya dive. Memang dive kadang-kadang perigi pun tak ada, air pun tak ada. So kadang bila kita pergi macam sekolah, sekolah tempat masjid dia ada sekolah belajar agama, budak-budak miskin, tilam pun tak ada, hasil tak ada, bangunan teruk kan. Jadi biasanya ahli-ahli rumungan ni akan mencari peluang-peluang beginilah untuk memberi infak kepada kepada mereka-mereka yang memerlukan ini. So yang lain-lain, maksudnya anggota-anggota yang lain tak pergi pun boleh sama-sama menyumbang ke arah yang inilah. Sebab tempat-tempat yang kami cari ini biasanya memang dive. Tempat-tempat yang dive yang terpencil, tidak dapat bantuan kerajaan kan. Dan mereka sangat-sangat memerlukanlah sumbangan daripada semua. Okey, Tuan Haji, sepanjang Tuan Haji terlibat dengan program ziarah khususnya untuk sambutan Aidil Adha ini, apa antara momen-momen yang mungkin Tuan Haji tak boleh nak lupakan, yang mungkin sampai sekarang terlekat di dalam hati dan juga fikiran Tuan Haji? Misalnya bila kami pergi di Sri Lanka. Sri Lanka kita tahu dekat India. Rupanya di Sri Lanka korban lembu boleh, kerbau tak boleh. Kita tak tahu yang tu. Sebab masa korban di Sri Lanka 2019, apabila ada dua ekor lembu tu kita reject sebab belum, kita rasa belum cukup umur lah. Kita ganti dengan kerbau last minute. Tapi pihak tempatan, merenew kesihatan tempatan tak benarkan. Tapi kita terpaksa buat sebab tak ada pilihan kan. Dan baru kita tahu, oh di Sri Lanka lembu boleh, kerbau tak boleh. Tak dibenarkan, okey. Kalau di India mungkin berbeza. Sebab bila kita pergi Nepal tahun 2021, semua sembelihan adalah kerbau, tidak boleh lembu. Jadi dia berbeza. Dan sama sajalah macam kita dengan safari, bila kawasan tempat sembelihan ni tak ada tempat simen sebagainya, di setengah-setengah tempat dia memang ada peraturan tertentu yang mana sembelihan hanya boleh buat di pusat sembelihan saja. Tetapi misalnya bila kita pergi di Vietnam tahun lepas ni, keluarga yang 70 keluarga tu kita sembelih sendiri di tempat mana kita buat sembelihan. Dan antara momen yang paling saya ingatlah adalah di Sri Lanka, saya sembelih sendiri untuk lembu bahagian saya. Saya yang menyembelihnya. Itu memang melekat di hati dan juga di fikiranlah. Alhamdulillah. Baik, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Abdul Wahid Abdul Hamid, merupakan ketua rombongan. Kita doakan agar semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan sekali. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okey. Sekarang ini kita nak mengajak penonton untuk kita menyaksikan khabar dari Mekah. Kita nak tahu apakah antara perkembangan semasa daripada liputan yang dibawakan oleh Kamal Firmansyah Kamaluddin di sana. Kita saksikan.